Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ITnews dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang pertama yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini ada momen kebersamaan Ayu dan juga Syifa sejak masih kecil hingga dewasa saat ini, best kakak adik Ayu Ting Ting dan juga Syifa. Dilansir langsung dari akun Instagram Ria Putriana 6696. Raut wajah kebahagiaan Ayu Ting Ting tergambar jelas sejak masih kecil bersama dengan sang adik Syifa. Apalagi bulan-bulan ini adalah bulan yang sangat spesial karena akan menunggu detik-detik dari pernikahan sang adik tercinta yaitu Syifa. Mimin doakan semoga Syifa dan juga Ayu tetap bersama meski mempunyai rumah tangga masing-masing. Kebahagiaan dan juga cinta semoga tak pernah berkurang dari sang kakak untuk sang adik tercinta. Dan inilah momen-momen manis kebahagiaan Ayu dan juga Syifa yang sebentar lagi akan mereka lalui karena mempunyai pasangan masing-masing. Bahagia selalu untuk Syifa dan juga Ayu Ting Ting. Semoga pernikahan Syifa lancar. Kita doakan juga semoga Ayu mendapatkan jodoh yang baik nih. Bisa nular ya pernikahannya secepatnya terhadap Ayu nih. Semoga Ayu mendapatkan jodoh yang terbaik yang Allah kirimkan untuk Ayu. Amin ya Rabbal Alamin. Dan selanjutnya juga di sini informasi yang sangat wah luar biasa nih, menunggu hari spesial dari sang adik. Langsung dari akun Instagram Igun target Ayu 46 kilo. Semangat ya, lakinya di tag terus dah. Di sana ada tagnya Ayu Ting Ting dan juga Ivan Gunawan. Dan alhamdulillah hari ini tabarakallah untuk Ayu Ting Ting yang turun lagi nih berat badannya. Untuk mendapatkan berat badan yang ideal, Ayu Ting Ting, Syifa dan juga Mom Ayu Ting pergi ke salah satu klinik kecantikan yang ada di Jakarta, yaitu bersama Dr. Cici Nugraha. Tak hanya Ayu dan juga keluarga, Ivan Gunawan dan juga artis-artis yang lainnya konsultasi dan juga perawat terkecantikan kepada Dr. Cici Nugraha. Semoga semangat selalu dan semoga berat badannya ideal turun sesuai dengan harapan. Amin ya Rabbal Alamin. Informasi selanjutnya di sini dilansir langsung dari instastory-nya Krishna Fahrezi Seng Hadro dari Ayu Ting Ting yang sekarang ada di Dubai. Dia memberikan informasi bahwa pada tanggal 22 April 2019 pernah ke Dubai bersama Ayu. Inilah salah satu tempat liburan wisata Ayu dan juga Krishna ketika di Dubai. Tempat yang sama, video di tempat yang sama. 16 lewat 58 menit begitu tulis Krishna Fahrezi di instastory Instagramnya. Dan derajatnya adalah 6 derajat Celcius. Wah, dingin sekali. Dan di sini Krishna juga sangat bahagia nih karena mendapatkan makanan-makanan yang sesuai seleranya, atau yang lebih tepatnya adalah lidah Indonesia. Ada geprek ayam dan juga masakan-masakan Indonesia yang khas di Istanbul, Turki. Wow, mantap sekali. Mimin doakan semoga Krishna selalu sehat dan semoga operasinya berjalan dengan lancar. Amin ya Rabbal Alamin. Dari sahabat kita, wow, keren, semangat Ayu, Ayu Ting Ting, love you ya, untuk menurunkan berat badannya. Dan kebersamaan Ayu Ting Ting dan juga keluarga saat bersama mengontrol kesehatannya di Dr. Cici Nugraha. Sehat selalu untuk semuanya. Oke sahabat, selamat menyaksikan kegiatan Ayu Ting Ting hari ini yang Mimin lansir langsung dari instastory Instagram Ayu, Syifa dan juga Mom Ayu Ting. Semoga ini semua bisa memberikan kebahagiaan untuk sahabat semua di rumah. Dan jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali untuk sahabat semua di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ngantin, calon ngantin. Calon ngantin senang ya. Mantap. Hai. Terima kasih suster ada tuh. Iya, ini siapa? Si Mawar ya. Si Mawar. Pagi-pagi udah pada pergi. Tadi sih gimana dok ibu? Bagus banget nih, baru sekali udah turun 2 kilo, sentiannya 2 senti, pinter banget nih. Ya makasih dok. Semoga ya, menuju hari H lebih bagus lagi. Dia pakai kebaya bagus ya dok. Pakai kebaya bagus, ukurannya extra small. Nggak kalah tuh sentiannya juga. Hebat. Keren. Cuma kakaknya kali ya, bukan ibunya. Naik 2 ons doang, padahal Siva dirawat kemarin kan sakit. Ibu turun berapa bu? Ibu hampir mau 2 kilo. Aku jadi 49, kemarin 50. Sekarang 49. Tapi naiknya dikit kan? Alah. Ini cara aku supaya gak terlalu fokus pada suntikan. Walaupun gak sakit sih. Udah 49 ya dok. Keren banget sih ini. 3 kilo lagi. 3 kilo lagi ya dok. Jadi 17 tahun deh umurnya. Makasih dokter saya. Sama-sama.